Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi para sahabatku yang dimuliakan Allah. Kali ini kami akan mengkaji tentang kisah Nabi Yusha alaihi salam dan penaklukan Baitul Maqdis. Nama Nabi Yusha alaihi salam tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran. Akan tetapi, beliaulah yang mendampingi Nabi Musa alaihi salam ketika keduanya berjalan hingga bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam, seperti yang tertuang di dalam sebuah ayat di dalam surah Al-Kahfi. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun." Quran Surah Al-Kahfi ayat 60. Yang dimaksud dengan muridnya inilah, para mufassirin berpendapat bahwa dia adalah Yusha bin Nun alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam adalah nabi yang tertunjuki hidupnya dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dia dianugerahi mukjizat besar ketika membawa kaumnya keluar dari negeri Firaun di Mesir dalam sebuah pelarian yang spektakuler. Kala itu dibentangkanlah jalan kering yang membelah Laut Merah dengan izinnya. Namun selepas peristiwa itu, kaum Bani Israel ternyata masih terikat dengan hawa nafsu. Keadaan yang nyaman dan kemewahan negeri Mesir yang dulu, sehingga mereka lalu menyembah patung sapi emas yang dibuat dari leburan barang-barang berharga yang sempat mereka bawa selama pelarian. Lama waktu berselang, Bani Israel kembali menentang perintah nabinya sendiri untuk berperang dan memasuki wilayah Yerusalem, tanah yang dijanjikan kepada mereka. Mereka berdalih bahwa kota itu dikelilingi oleh benteng yang sangat tebal dan kokoh, serta dijaga oleh sosok bangsa berperawakan besar. Rasa takut yang bersumber dari kecintaan akan dunia ini membuat para kaum Bani Israel enggan untuk berjihad di jalan Allah. Nabi Musa alaihi salam menyadari bahwa selama hati kaumnya masih tertawan pada kecintaan hidup di dunia, tidak akan mungkin bisa menduduki Yerusalem. Karena keengganan mereka untuk berjihad ini, Bani Israel terhukum dengan melewati hidup terkatung-katung di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Maka menjelang akhir hayatnya, Nabi Musa alaihi salam menyadari bahwa saat-saat yang ditunggu telah tiba bagi kaumnya untuk memasuki tanah yang dijanjikan. Meskipun tanpa kehadiran dirinya, melalui bimbingan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa pun mempersiapkan seorang muridnya yang bernama Yusha bin Nun alaihi salam sebagai pemimpin Bani Israel menggantikan dirinya. Dengan diangkatnya Yusha bin Nun, persiapan untuk memasuki Yerusalem dengan cara menembus benteng Yeriko mulai dilakukan. Ia kemudian mengirim dua orang pengintai untuk mengamati wilayah kota itu. Hampir saja kedua pengintai itu tertangkap oleh pasukan Yeriko jika tidak diselamatkan oleh seorang wanita tuna susila bernama Rahab. Kemudian saat yang lama pun dinantikan tiba. Nabi Yusha alaihi salam mempersiapkan kaumnya untuk berangkat menjelang takdir penaklukan Yerusalem. Nabi Yusha alaihi salam mempersyaratkan bahwa mereka yang ikut berperang bersamanya adalah mereka yang tidak tertawan hatinya kepada pernak-pernik dunia. Karena bukanlah jumlah prajurit yang dicari, melainkan keikhlasan dalam melaksanakan perang suci ini. Ia berkata kepada kaumnya,
sucikan dan teguhkanlah niatmu, sebab besok Tuhanmu akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Nabi Yusha berkata kepada para imam, "Wahai para imam, bawa dan usung tabut perjanjian. Berjalanlah kalian di depan." Mengusung tabut ini adalah simbol bahwasanya perjuangan ini adalah perintahnya dan hanya dapat dilakukan dengan kekuatannya semata, bukan oleh kekuatan sendiri. Maka dimulailah perjalanan suci yang didasari atas keyakinan dan ketakwaan ini. Para imam sembari mengangkat tabut kotak suci berjalan di barisan terdepan memimpin pergerakan kaum Bani Israel. Sementara itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan mukjizat yang tak disangka-sangka. Sesampai di tepi sungai Yordan, tatkala para imam mulai mencelupkan kakinya ke dalam air untuk menyeberang, tiba-tiba aliran sungai terhenti dan terbukalah jalan kering melintasi sungai di depan mereka. Persis seperti tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan jalan kering bagi Musa dan pengikutnya membelah Laut Merah. Pasukan Bani Israel pun menyeberangi sungai yang lebar dan dalam itu tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Sebelum sampai di seberang sungai, Nabi Yusha alaihi salam menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memerintahkan wakil dari masing-masing suku Bani Israel, yakni sebanyak 12 suku, untuk mengambil 12 batu yang menjadi bekas injakan para imam ketika melintas di tengah sungai, untuk dibawa ke pinggir sungai dan diletakkan di tempat mereka akan bermalam. 12 batu itu adalah simbol yang kerap dipakai untuk menandai sebuah kejadian yang spektakuler, terutama pada masa kerajaan Yehuda sebelum kekuasaan Raja Yosia. Hal semacam itu juga pernah terjadi pada Nabi Ilyas atau Elia alaihi salam yang menggunakan 12 batu untuk membangun altar sebagai tempat berkurban atau persembahan di Gunung Karmel. Sesampai di pinggir Sungai Yordan, tepatnya di wilayah bernama Gilgal di perbatasan Yeriko, batu-batu itu pun diletakkan dengan formasi khusus melingkar tepat di tempat para pemimpin ke-12 suku berkumpul bersama Nabi Yusha alaihi salam. Hal ini dimaksudkan sebagai pengingat bagi anak cucu mereka nanti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan di depan mata mereka sendiri jalan kering melintasi Sungai Yordan kepada kaum Bani Israel dalam peperangan ini. Nah, berita tentang kedatangan pasukan Bani Israel kian santer menyeberang ke seluruh negeri Yerusalem. Begitupun semua pemimpin Kanaan, mereka langsung ketakutan tatkala mendengar bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi-lagi membantu Bani Israel dengan membuatkan jalan kering di perairan. Gerbang Yeriko yang besar dan kokoh itu pun ditutup rapat-rapat, tak seorang pun dapat keluar atau masuk. Di dalam kitab dikisahkan bagaimana Nabi Yusha alaihi salam dijanjikan kemenangan dan menerima petunjuk agar memerintahkan semua orang berjalan mengelilingi benteng kota itu selama 6 hari. Sementara para imam ditugaskan meniup trompet sangkakala yang terbuat dari tanduk domba. Di hari ke-7, dinding benteng raksasa itu runtuh dan para prajurit Nabi Yusha merangsek masuk ke dalam kota. Demikianlah ketika tangan kekuasaan Allah beserta sebuah jamaah, maka segala sesuatunya berada dalam genggaman dan pengaturannya. Perkara meruntuhkan tembok tebal yang dijaga oleh pasukan yang gagah perkasa tidaklah sulit baginya. Tugas para hamba-Nya lah untuk senantiasa tertib menjaga syariat dan aturan yang telah Allah tetapkan. Maka seperti yang telah diceritakan di beberapa riwayat, pada hari ke-7, setelah tembok Yeriko runtuh, Nabi Yusha alaihi salam dan pasukannya menyerbu masuk ke dalam kota dan membumi hanguskan seluruh isi kota tanpa tersisa, kecuali rumah yang dihuni oleh Rahab dan keluarganya, yaitu sang perempuan yang pernah membantu beberapa prajurit Nabi Yusha alaihi salam dahulu tatkala mereka hampir tertangkap dalam tugas pengintaian. Mereka juga dilarang untuk mengambil bahan-bahan makanan atau barang-barang kecuali emas, perak, tembaga dan besi.
masih banyaknya cadangan makanan juga menandakan bukti bahwa pasukan Nabi Yusha alaihissalam tidak mengambil benda-benda lain kecuali yang telah diperintahkan berupa emas, perak, tembaga, dan besi. Para sahabatku yang dimuliakan Allah, demikianlah kisah Nabi Yusha alaihissalam dalam melanjutkan tugas kenabian yang telah diawali oleh Nabi Musa alaihissalam, membimbing Bani Israel keluar dari Mesir hingga memasuki Yerusalem atau Darussalam, kota keselamatan, negeri yang saat itu Allah janjikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.